Kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bermula pada malam ini jadual saya di Masjid Al-Bukhari ini akan berlangsung setiap minggu. Kalau dulu selang-seli minggu kedua dan minggu yang keempat, dimula malam ni setiap hari Jumaat, tak kira minggu, sama ada 1, 2, 3, 4, 5, jengkreng. Jadi malam ni ni ramai tak tahu, malam ni bukan malam saya, sini asal, jadual asal. Jadi yang masjid ni tahulah, mungkin tadi ada announcement. Di sahabat-sahabat ikut saya, ikut jadual saya asal, tak tahu malam ni sebab saya pun belum buat jadual baru. Sebab ada perubahan-perubahan dan ada masjid yang belum mula lagi. Ada masjid nak mula lepas raya, bodoh. Jadi jadual baru tak keluar lagi, mereka ikut jadual lama, malam ni tempat lain. Mereka pergi tempat lain punya pasal. Nah, jadi kita ada sini bermula pada malam ni. InsyaAllah kita setiap hari Jumaat kita akan baca kitab Munyatul Musalli di masjid ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Spek mata tak bawa lah dah. Bukan tak bawa, tinggal dalam kereta. Jadi nak baca kena ambil jauh ni. Ambil lajak. Nah. Nasib baik kitab ni besar tulisan. Kalau kena kitab hak jawi asal, memang tak boleh baca, tak nampak apa. Baik, saya ni rabu dekat, hak jauh nampak. Jauh segitu itu nampak eh. Ha, dekat tak nampak. Baik, kita terus masuk sambungan kepada bab solat, ulang kaji semula. Bukan baru nak belajar, kita ulang kaji semula. Sebab kita dah solat lama dah, cuma ulang-ulang kaji. Kalau asal yang tak betul, kita perbetulkan. Baik, kita sambung rukun solat yang ketiga. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, kita dah baca. Yang tiga qiyam. Kita sambung pada rukun yang ketiga, qiyam. Sebab apa letak nombor tiga qiyam? Kita solat ni niat dulu, takbir dulu ke di dulu kita? Kita duduk dulu. Duduk dulu lepas tu niat. Usalli. Fardal maghribi salasa raka'atin ma'muma lillahi ta'ala. Lepas tu Allahu Akbar, lepas tu bangun. Nombor tiga? Ada faham? Kita mula dengan niat. Mana niat dulu lah? Duduk dulu. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muma lillahi ta'ala. Takbir Allahu Akbar. Lepas tu di. Ikut rukun, ikut tertib membangun. Ha. Tidak begitu, tuan-tuan. Dia niat apa dia, takbiratul ihram berdiri ni, berdiri dulu. Kita berdiri dahulu. Nah, kemudian baru kita takbir. Dalam takbir itu baru kita niat. Sebab apa ulama letak qiyam nombor tiga? Tu saya tanya. Sebab apa tak letak qiyam nombor satu? Rukun solat yang pertama qiyam. Sebab apa? Sebab takbiratul ihram dan juga niat rukun yang ada pada solat fardu dan juga solat solat sunat. Kita solat fardu ataupun kita solat sunat, niat mesti ada rukun. Takbiratul ihram mesti ada rukun. Tapi qiyam dia tidak begitu. Dia rukun tapi tidak berlaku pada solat sunat, tuan-tuan. Solat fardu kita wajib qiyam, wajib berdiri. Tapi solat sunat kita boleh duduk, tidak wajib berdiri. Dia tidak rukun pada solat sunat qiyam. Oleh kerana itu ulama-ulama meletakkan qiyam nombor tiga.
kebanyakan kitab lah. Susunan tu, dia letak niat, lepas tu takbiratul ihram, kemudian dia letak qiyam. Macam tu. Nanti kalau orang tanya, boleh jawab. Tu nama dia kitab ngaji, daripada kita tengok saja. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi qiyam makna apa qiyam? Qiyam makna dia berdiri ya. Kalimah Arab, qama yakumu qiyaman. Jadi qiyam makna dia berdiri. Kalau waktu malam orang panggil qiyamul lail, maknanya kita berdiri ataupun kita bangun di waktu malam. Pada bahasa macam tu, qiyamul lail artinya bangun di waktu malam pada bahasa. Pada istilah bangun pada waktu malam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qiyamul lail. Sama ada kita solat sunat, sama ada kita baca Quran, sama ada kita berzikir, puasa tak ada lah malam-malam. Nah, sama ada kita berzikir, maka nama dia qiyamul lail. Itu qiyamul lail. Tapi kalau kita bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi tengok bola, ha, qiyamul lail juga. Ha? Qiyamul lail pada bahasa je. Bangun malam juga tapi tak solat. Bangun malam juga tapi tak zikir. Bangun malam juga tapi tak baca Quran. Qiyamul lail pada bahasa, tidak pada istilah. Nah, pada istilah kita bangun malam, kita beribadah. Majoriti ataupun yang paling afdal kita solat sunat, tahajud dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, qiyam artinya berdiri. Jadi solat fardu, sunat tak payah bincang. Solat fardu wajib kita berdiri. Baik, sebab dinamakan apa dia qiyam, iaitu berdiri pada solat fardu. Jadi solat sunat tak payah duk marah lah. Kalau tu imam tu kita datang qiyamul lail, qiyamul lail ni contoh sekali sekala kita buat di masjid, 3 bulan sekali ke buat di masjid, ataupun bulan Ramadan 10 akhir tu kita datang untuk mengajar, mencari Lailatul Qadr. Jadi biasanya qiyamul lail dia sunnah, dia baca panjang. Nah, sunnah dia baca panjang sebab dia sunat. Hak fardu-fardu tak boleh baca panjang. Nanti orang marah. Nah, tapi hak benda sunat tak apa, baca panjang tak apa. Sebab apa? Sebab bukan wajib diri. Kalau kita rasa penat, tu imam baca panjang, tu imam tak penat pun umur dah 60. Kita 40 rasa penat, kita duduk lah. Tak payah duduk marah siapa. Pernah buat gitu. Pergi qiyamul lail berdiri juga. Lenguh ni berdiri juga. Lepas tu minggu depan tak pergi dah. Sebab apa? Sebab habis solat qiyamul lail tanya Tok Imam. Tok Imam baca surah apa panjang sangat. Saya lenguh ni. Tok Imam kata surah biasa. Al-Baqarah. Al-Baqarah makna apa Tok Imam? Al-Baqarah lembu. Lembu. Surah lembu panjang Tok Imam. Tak apa ni, Tok Imam nak buat qiyamul lail bila pula? Oh, qiyamul lail ikut perancangan kami 3 bulan sekali. Benar ni bulan 3, nanti bulan 6 pula, bulan 7 kita buat pula. Lepas tu Tok Imam nak baca surah apa? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil makna apa? Gajah. Tak mai terus. Gajah panjang. Gajah sehari. Nah, lembu, cara lembu pun panjang. Gajah lagi panjang. Apa takut Tok Imam baca panjang? Kita boleh duduk. Diri dulu. Agak dia baca separuh, ingat nak rukuk, tak rukuk lagi. Bunyi Allah dah, ingat rukuk, dah rukuk. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ingat Allahu akbar. Ingat nak rukuk dah, tak rukuk lagi, sambung lagi. Bila nak habis duduk ah. Marah apa? Solat sunat. Boleh duduk ah. Ha gitu. Jadi kena faham. Kalau kita faham, tak payah duk marah tu imam. Baik, tuan-tuan, pengundang muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi berdiri pada solat fardu sunat tak payah. Nak diri dulu duduk, kemudian nak duduk daripada awal pun tak apa, terahan. Cuma kalau kita boleh berdiri, kalau kita tak berdiri solat sunat, pahala dia separuh. Kalau tak dapat pahala penuh, nah solat sunat. Baik, syarat berdiri ialah dengan membetulkan tulang belakang. Itulah makna berdiri. Kalau kita tulang belakang kita bengkok gitu, tak nama berdiri ya.
bengkok. Oh, itu tak nama berdiri. Berdiri mesti membetulkan tulang belakang gitu. Bagi yang boleh, ni cerita ni. Bagi yang boleh betul macam kita ni. Nah, ada penyakit sleep disc itu cerita-cerita nombor dua tu. Hak ni hak sihat boleh. Maka dia berdiri, dia kena betulkan tulang belakang dia. Walaupun dengan cara bersandar. Maknanya sama ada kita berdiri tu. Berdiri dengan kita berdiri sendiri gitu. Ataupun kita tak boleh nak diri lama-lama, tapi boleh kita berdiri pi menyandar di tiang. Siapa-siapa yang solat dekat tiang mungkin dia boleh menyandar gitu. Boleh. Sama ada berdiri tanpa menyandar ataupun dia bersandar. Boleh. Tuan-tuan, tengok dalam semat yang dirahmati sekalian. Kalau dia boleh diri, tapi dia ni kalau dia duduk nak bangun payah, diri boleh. Tapi dia dah duduk dah dengar kuliah, nanti isyak nak bangun payah, kena tolong orang angkat, maka wajib dia minta tolong orang angkat. Dia nak bangun tak boleh, tolong angkat, tolong angkat. Orang tak nak angkat. Orang kata apa? Oh, nak tolong angkat, ingat senang nak angkat, Pak Long besar ni 120 kilo, bagi RM10. Dia minta RM10 nak angkat. Wajib kita bayar RM10 untuk diangkat kita. Ada faham? Ha. Tak boleh bila dia minta diri. Tak payah, aku malas diri, aku nak duduk. Oh, tak boleh. Tak sah solat. Sebab kita boleh diri. Solat boleh. Cuma kita nak bangun tu tak boleh. Kecuali ditolong. Maka kita kena minta tolong. Kalau tak ada orang nak tolong, maka kita perlu wajib membayar upah orang yang mengangkat kita naik untuk berdiri. Islam sampai tahap tu lah, tuan-tuan. Makna bukan main-main. Diri ni rukun sampai tahap tu. Nah, sampai tahap tu, sebab tu tak boleh buat mudah-mudah. Pak Long, tak ada dengar kuliah ni, alhamdulillah lah, tapi kena praktikkanlah ilmu. Takut hak sekali sekala datang, kadang-kadang datang solat Jumaat saja, hari raya saja, dia payah sikit, dia tak ngaji. Dia datang masuk masjid, dia tengok ada orang duduk atas kerusi, oh, dia tak boleh duduk. Hak duduk atas kerusi tu hak memang tak boleh diri. Dia tu boleh. Datang pun boleh bawa kereta sendiri. Bukan ada driver pun. Bawa kereta sendiri datang. Boleh turun daripada kereta sendiri. Masuk masjid sendiri. Pergi cari tempat sendiri. Boleh buka suih lampu. Boleh buka suih kipas angin. Tiba-tiba nak solat, tarik kerusi duduk. Boleh tak? Jengkreng. Sebab dia tak ngaji. Dia tengok orang duduk. Orang duduk ada sebab. Hak duduk tu hak ngaji. Ada ke tak ngaji? Nah, tuan-tuan, tengok dah Muslimah. Jadi kalau kita boleh datang dari jalan tu, tiba-tiba tengok orang duduk, kita pergi duduk, kita tak boleh rukuk saja. Rukuk tak boleh. Ataupun sujud tak boleh. Diri tu boleh. Maka kita wajib berdiri. Waktu kita rukuk dan sujud, kita boleh duduk. Ataupun kita tak nak duduk pun, kita boleh. Diri pun boleh. Nah, diri pun boleh. Cuma rukuk dengan sujud kita bezakan. Rukuk macam tu, sujud lebih sikit. Dalam keadaan berdiri boleh, tak ada hak. Baik, tuan-tuan, semua dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang tu dalam lagi lah, perlu saya nak kupas. Cuma bagi nampak bayang-bayang macam tu. Nak cerita yang kata berdiri rukun yang mandatory. Kalau kita boleh buat, kita kena buat. Kita tak boleh diri kecuali kita bergantung dengan tali. Rumah kita bukan tinggi macam Masjid Bukhari. Rumah kita mungkin dalam 9 kaki, 10 kaki, 11 kaki. Kita di rumah pula ada buai. Ada buai, anak-anak buai. Pakai tali, tarik tali tak buat. Kalau dengan kita pegang bersandar pada tali buai, kita boleh diri solat berdiri. Maka wajib berdiri dengan bergantung pada tali. Lepas tali tak boleh jatuh, tapi pegang kan? Ha, pegang, wajib pegang tali. Nah, buat rumah, nasihat tali dalam bilik kita. Mana nanti tak boleh diri, ha, pakai tali. Nah, kalau saya nak duduk, tak boleh diri, saya duduk. Semua. Mandatori ni, rukun untuk solat fardu lah. Tuan-tuan, kita dah bersemat yang dirahmati. Mana setakat mana kita boleh usaha untuk berdiri, maka wajib kita berdiri. Tak boleh ambil jalan mudah untuk kita duduk bersenang-senang. Jadi VIP, solat atas kerusi. Nah,
Baik, tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati, saya membetulkan tulang belakang walaupun dengan cara bersata. Baik, jika berdiri secara condong tetapi tidak dinamakan berdiri. Kalau kita duduk secara condong itu ke depan ke, ke kanan ke, ke kiri ke, nyengik gitu, condong gitu, maka tidak dinamakan berdiri. Maka solatnya tidak sah. Kecuali kita bongkok tiga, umur 70, 74. Memang kita jalan pun macam tu dah. Maka berdiri kita tahap macam tu. Tu cara kita berdiri dah. Kita datang tadi pun jalan gitu dah. Jalan. Kan gitu. Itu jalan. Maka solat pun tahap tu je. Nanti rukuk, rukuk. Nah, pun lebihlah sikit. Yang tu kira uzur dah. Dia sudah tua. Kita boleh berdiri betul. Tulang belakang tiba-tiba buat bongkok. Tak boleh. Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Ada tempat saya duduk solat. Orang tua dia umur dia 90 lebih. Tapi solat di surau ni 5 waktu sehari semalam. Datang, kadang-kadang datang sendiri dengan tongkat. Kadang-kadang bawa naik kereta. Kadang-kadang bawa naik motor. Ikut siapa jumpa dia. Solat dia akan duduk di tepi sekali. Tak ada tingkat. Dia tangan dia akan pegang dinding, pegang tingkat gitu. Rasa dia lenguh belah tu, dia pergi belah kita pula. Jeng kering tu. Oh, ni. Ni pegang kita. Allah. Allah. Dia pegang kan. Kita tengah dah berjaya, dia pegang. Allah. Saya pergi nak rukuk lagi. Yang kita-kita jeng. Nah, ada. Dia lenguh belah ni. Pegang belah ni kita. Belah ni tak buat dinding. Belah ni kita. Nah, dia boleh. Boleh dibantu dengan pegang orang. Kita pun tak bawa, biar dia pegang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tolong menolong, bantu membantu dalam urusan kebaikan, urusan takwa. Nah, jadi benda tu benda baik. Jadi dia nak pegang kan. Nah, kita hak biasa tak apa, kalau hak tak biasa takut jadi melenting nanti. Nah, dia keluar kung fu Jackie Chan, Bruce Lee, habis jengkreng ni. Baik, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi yang tua yang memang bongkok, maka tahap bongkok dia itulah dikira berdiri. Kalau dia turunkan sedikit, dia bongkok tahap tu, dia turun sikit, tak sah dah. Dia kena ikut tahap dia bongkok saja, tak boleh lebih daripada itu. Baik, jika ia lemah daripada berdiri dan menjadi kesalahan kepadanya, kesusahan, tak apa nampak, kesusahan kepadanya sehingga hilang khusyuknya. Tak boleh diri. Kalau diri cuba diri juga jadi khusyuk dia hilang. Maka solatnya sah dengan cara duduk. Ha, tak boleh buat dah. Nah, maka bolehlah kita duduk. Tapi nak duduk, ulama-ulama sebut dalam kitab-kitab. Syekh kitab Sabil al-Muhtadin contoh. Arsyad al-Banjari sebut. Berpandukan kitab-kitab Syarah Minhaj dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita nak duduk ni dah tak boleh diri dah. Ni kita tak boleh diri ni. Buat kau mana cara pun tak boleh. Maka duduk yang paling afdal, duduk secara iftirash. Duduk seperti duduk tahiyat awal. Ataupun duduk antara dua sujud tu iftirash. Iftirash tu duduk dia. Kaki kanan ni macam tu, bukan macam tu. Ni banyak abang macam ni tak tahu tuan-tuan ni. Nah, dia kena macam tu. Kalau boleh lipat-lipat lah. Tak boleh lipat tak apa. Jadi macam tu. Dia letak kaki kanan atas kiri macam tu. No. Banyak kita dah tengok sebab tu saya sebut awal. Nak masuk bak dia lambat lagi. Takut hak duduk macam tu, duduk tu. Nah, ha. Saya lah ni solat Jumaat duduk di belakang. Dulu duduk depan. Dan ni orang tak panggil lagi khutbah Jumaat. Di saya pergi di masjid di Korea saya lah. Masjid Korea pun tu imam lagi masih khutbah. Jadi tak panggil lagi khatib jemputan. Duduk belakang, bila duduk belakang nampak macam-macam. Duduk depan nampak. Eh, duduk depan tak nampak. Tak nampak apa. Bila kita duduk belakang tengok Allah. Terus kaki duduk gini mu lagi. Ha, jeng kering.
Ni siapa-siapa hak hakimnya tu malam ni kena mula praktik dah. Dia kena macam tu. Nah, tak boleh kaki kanan ke kaki kiri. Macam tu. Iftiras, kena mode iftiras. Itulah duduk yang paling afdal. Tapi kalau macam tu kita tak boleh buat, maka duduk secara tawarruk. Tawarruk duduk tayak akhir. Ha, sengit gitu. Nah, kaki apa dia kiri masuk bawah kaki kanan. Ha, lipat kalau boleh. Duduk tawarruk macam tayak akhir. Duduk macam tu. Tak boleh tawarruk. Duduk murabba'. Murabba'. Macam mana murabba'? Ha, tu murabba'. Sila, sila, sila. Nah. Tak boleh murabak ik'ak. Ik'ak hak boleh. Diri pada lutut itu. Ha. Tak boleh juga. Baru cari kerusi hak tu betul. Di segi fadilat kelebihan lah. Tapi kalau kita nak ambil kerusi teruh pun tak apa. Ini cerita afdal. Tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi afdal, kalau kita duduk macam iftirash, tawarruk, ataupun murabak, dia masalah gangguan di belakang tak ada. Kita boleh duduk tak mana tak apa. Nah. Tapi bila kita duduk tak kerusi, kalau kita tak ngaji duduk tengah, tapi kerusi duduk belakang. Tak belakang tak boleh duduk, jadi putus sah. Jadi macam-macam masalah. Tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi eloknya kita duduk ambil jalan, jangan duduk atas kerusi dulu. Kalau kita boleh buat, tak jenis-jenis duduk yang saya sebut tadi. Kalau tak boleh, barulah kita mula duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi, kalau kita ni kiam lebih banyak daripada rukuk, kiam tu lebih banyak, mana kita boleh kiam. Cuma kita nak rukuk tak boleh, ataupun nak sujud tak boleh. Yang tu, kita kena duduk sama dengan saf. Ni ulang mula. Mana kaki kita tu sama dengan orang lain. Sebab kita berdiri sama. Cuma masa nak rukuk sujud pun duduk. Nah. Jadi duduk macam biasa. Cuma kerusi ke belakang lah. Kerusi ke belakang. Nah, bila kerusi ke belakang bermakna kita tak boleh duduk tengah. Kita kot mana cerita pun kena cari tepi. Sebab tepi bila kerusi ke belakang orang tak duduk pun tak apa. Dia tak putus sah hujung dah. Nah. Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau kita berdiri ni boleh sekadar nak takbir, kemudian lepas baca fatihah tak boleh dah, kena duduk. Mana berdiri tu boleh tekan takbir. Allahu Akbar. Elok habis tu imam fatihah tak boleh dah, kena duduk dah. Hak tu, kerusi dia kena bagi kaki belakang kerusi tu bagi sama dengan soh. Kaki soh sahabat-sahabat lain. Dia tu macam duduk depan sikit. Tak bosan dia berdiri. Ha, lepas tu bila dia duduk, jadi sama arah. Punggung dia sama arah dengan soft. Jadi soft clear. Tidak ada masalah. Nah, ni saya ulang-ulang banyak kali. Mudah-mudahan ini berlaku. Tidak nampak pelik. Kalau dia kerusi duduk belakang, dia duduk tengah nampak pelik. Sebab belakang, orang tak boleh duduk. Kalau dia berdiri di depan, dia kerusi bagi sama kaki kerusi, dia pula berdiri di depan nampak pelik. Nampak dia ni dulu minta nak jadi imam pun. Tu tempat imam duduk depan dah orang. Makmum lain duduk belakang, dia duduk depan. Imam dah. Dia jadi imam dulu tapi tak layak. Pergi temu duka tak dapat lah kali duduk depan. Dalam sok. Nampak pelik lah. Janggal nampak dia. Nah. Jadi bila buat macam saya sebut tadi, dia tak nampak janggal dalam sok. Mana semua ni kena bagi betul, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Terima kasih muslimat yang dirahmati siang habis. Kalau dia tak boleh buat, maka duduk. Jika lemah dengan cara duduk, duduk pun tak boleh. Dengan cara-cara kita sebut tadi, semua dia tak boleh buat. Mana tak boleh duduk lah. Diri tak boleh, duduk pun tak boleh. Hendaklah ia solat dengan cara berbaring tidur lah. Pada rusuk sebelah kanan. Ini pilih dulu. Kalau nak berbaring, mana kita mengiring ke arah rusuk sebelah kanan. Muka kita menghadap kiblat. Dan rusuk sebelah kanan lebih afdal daripada rusuk sebelah kiri. Kecuali hak kanan tak boleh juga, sakit kok ni. Boleh pilih sebelah kiri pula. Ada ikut dia punya urutan. Baik, jika lemah daripada berbaring pada rusuk. Rusuk kanan pun tak boleh, kiri pun tak boleh. Diri tak boleh, duduk tak boleh, rusuk kanan tak boleh.
rusuk kiri pun tak boleh, maka hendaklah ia solat dengan cara baring terlentang. Terlentang, kaki menghadap kiblat, muka menghadap kiblat. Ha tu, terlentang. Di atas belakangnya, atas belakang, terlentang ni. Kalau atas dada nama menerak, terlentang atas belakang. Mana? Memberi isyarat dengan kepalanya. Kepala isyarat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Ini tu isyarat kepala. Jika lemah dengan telentang. Telentang pun tak boleh. Dah. Ngiring tak boleh. Telentang tak boleh. Maka diisyaratkan dengan kelopak mata. Duk kot mana pun tak apa. Nak jalan. Maka isyaratkan dengan kelopak mata. Allahu Akbar. Jegir sikit mata. Nah, rukun Allahu Akbar tengah sikit. Sami Allahu liman hamidah angkat balik. Sujud Allahu Akbar. Pejang terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati terus. Elok-elok pejang. Tak payah tutup mata. Dia tutup siap dah. Bagus mati. Tak menyusahkan orang. Baik, tuan-tuan. Tengok dah muslimat yang dirahmati. Yang begitu lah. Isyarat dengan kelopak mata. Jika lemah dengan kelopak mata, hendaklah dilakukan rupa solat dengan hati. Mata pun tak boleh gerak macam tu. Tidur macam tu, buka macam tu, mata macam tu je. Spring dia habis, luh habis. Nah, maka dia masih sedar, masih ada akal, masih tidak lupa, maka dia ingat dengan hati dia sedang solat. Aku sedang solat Zuhur. Ini takbir, ini aku sedang baca Fatihah. Nah, ni rukuk, ingat dengan hati je. Anggota semua tak boleh gerak dah, termasuk kelopak mata, hanya hati boleh berfungsi. Nah, gitu. Kita hendaklah sedar bahawa tuntutan solat tidak digugurkan ke atas orang Islam selagi ia berakal. Maka kena solat juga walaupun kita sakit tak boleh gerak dah. Tapi kebanyakan kita tak solat. 80% orang duduk atas katil di hospital tidak solat fardu penuh. Taklah. Sebab itulah kita bila boleh pergi ziarah, sebab dia bukan COVID-19. Nah, boleh pergi ziarah, pagi boleh, petang boleh. Jadi setiap kali pergi ziarah tak kira. Ayah kita, mak kita, anak kita, adik kita, pak nakan, kawan, cikgu, tok wan tak kira. Tanya solat kedak ni. Nah, hari ni solat Zuhur dah, solat Asar dah. Tanya, biar dia sentiasa ingat. Kita kena fazakir innama anta muzakir. Hendaklah kamu memberi peringatan. Sesungguhnya kamu hanya pemberi peringatan. Nak pergi boleh bawa buah tangan. Buah kaki jangan bawa. Buah tangan. Masa tu lah kita nak bawa. Masa sihat dia makan banyak. Anggur mahal. Nah? Masa dia tak sihat beli setengah kilo. Padahal dia makan 2 biji. Ya? Bawa letak situ Pak Long. Anggur. Oh sedap, sedap dia kata. Tak apalah sedap. Solat Zuhur ke dah? Asal solat hari. Ziarah pukul 6 petang. Tak solat, tak solat. Solat dulu. Mari saya nak bantu. Tolong ambil wuduk ke. Lepas solat, baru bagi makan. Nah, itu cara dia. Tuan-tuan, tengok dah. Muslimat yang dirahmati. Kalau dia adik kita lah. Kalau orang lain mungkin kita tak macam tu. Tapi cuma kita boleh tanya. Solat kita tidak lagi. Kalau tak boleh saya nak bantu. Tolong bawa pergi tandas ke. Ataupun tolong ambil wuduk di atas katil dia. Menggunakan mineral water. Semua tu kita boleh bantu. Yang tu penting. Nah, sebab solat tidak boleh ditinggalkan selama mana kita masih sedar dan berakal. Baik tuan-tuan. Terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu yang ketiga. Qiyam. Kita ada masa 10 minit lebih kurang ataupun 15 minit. Kita sambung yang keempat, membaca Fatihah. Rukun solat yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah jadi rukun. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Surah-surah lain selepas daripada surah Al-Fatihah sunat. Baca tak apa, tak baca tak apa. Baca dapat pahala, tak baca solat sah. Tapi pahala tak sempurna sebab kita tak baca. Tapi Fatihah tidak ada pilihan, dia jadi wajib sebab dia kira rukun. Mazhab Syafi'i rukun. Nah, berpandukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab.
tidak sah solat orang-orang yang tidak membaca Fatihah ataupun surah Al-Fatihah. Baik, bukan saja-saja ni. Surah-surah Al-Quran ni dia ada makna-makna yang tersirat. Yang Allah suruh kita baca, yang Nabi suruh kita baca, bukan saja-saja. Pagi-pagi Jumaat kita sunat. Selain berapa tiang sunat, tapi sunat pun ada sebab. Baca Alif Lam Mim sajadah rakaat pertama. Rakaat kedua baca surah Al-Insan, hal ata alal insan. Ada sebab, tuan-tuan. Nah, sebab tu pagi Jumaat surah Alif Lam Mim sajadah dan surah hal ata ataupun surah Al-Insan ad-dahru menceritakan tentang kiamat, tentang syurga, tentang neraka. Hari Jumaat, hari yang dijanjikan oleh Nabi akan berlaku kiamat. Maka pagi-pagi masuk hari Jumaat, benar hak paling baik kita cerita tentang kiamat. Sebab kiamat akan berlaku hari Jumaat. Tahu tak? Tahu tak kiamat berlaku bila tahu? Hari apa? Hari tahu, Jumaat. Cuma Jumaat bulan apa, minggu keberapa, tahun apa, wallahu a'lam. Tapi dia takkan berlaku hari lain. Maka perkara yang paling penting bangun pagi hak solat hak pertama, solat subuh tu, maka kita kena ingat kepada kiamat, ingat pada syurga, ingat pada neraka. Tu tujuan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, solat Jumaat, tuan-tuan. Dia hak sunnah hanya subbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah. Hak ni agak sederhana lah. Tak pendek sangat, tak panjang sangat dan sederhana. Baca ni saya hak ni ya. Tengok. Sabihis hal ata. Sabihis hal ata. Tak apa. Biar kita hafiz 30 juzuk pun. Setiap Jumaat sabihis hal ata. Sabihis hal ata. Bang kata hak ni hafal Quran noh. Tapi hang tak ada surah lain nak baca. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati, jawab balik Pak Lu. Saya hafal Quran, dalam masa yang sama saya belajar hadis. Hadis Nabi cerita kalau solat Jumaat sabihis dengan hal atau. Ini saya ikut Nabi, walaupun saya baca, saya hafal banyak surah, tapi saya nak ikut Nabi. Ikut sunnah. Walaupun baca surah lain pun sah, tapi after comel latih sabihis hal atau. Boleh nak pilih hal banyak surah Jumaat. Rukat pertama surah Al-Jumu'ah. Rukat yang kedua surah Al-Munafiqun. Boleh tapi panjanglah sikit. Tuan-tuan, panjang pun tak sepanjang Alif Lam Mim Tanzil pagi Jumaat dengan hal atau, pendek lagi pada tu. Tapi kita tak boleh. Mungkin petang kot, pukul 1:30 pagi tak apa, kita kuat ni. Petang-petang mungkin tak larat aku nak beri. Saya cuba sekali satu masjid nak test market. Baca rukat pertama surah Jumaat penuh. Yang kedua surah Al-Munafiqun penuh. Nah, habis-habis solat tu dia bunyi kat belakang. Mau macam mana ni? Marah. Tu imam pun marah. Tak imam kata, "Eh ustaz, berani macam mana?" Allahu Rabbi. Pendek pada sejadah lagi. Jumaat satu muka setengah, sejadah dua muka. Tiga muka macam dah. Tapi kenapa tak boleh buat? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu hak jadi imam, dia kena faqih. Kalau jenis hafal Quran saja, dia budak-budak tahfiz. Dia hentang ikut dia, suruh apa? Tarawih, dia hak witir tiga, dia bubuh. Habis tarawih, witir tiga. Bukan sabihis, bukan kuliah, bukan kuliah Allah. Bukan tiga kudak, dia hentang suruh lain. Mentang-mentang 30 juzuk tu. Dia berasa hebat. Tak hebat. Sebab kamu tak ikut sunnah. Sunnah. Tiga witir tu. Sabihis, kuliah. Hak satu tu tiga ku. Tu sunnah. Hafal Quran tak fakir. Tak layak jadi imam. Tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, sebab tu. Nak elok ikut sunnah. Jadi ada sebab. Baca surah ni sebab. Jadi Allah pilih. Ataupun syarat Islam pilih kita. Bila dalam solat, hak wajib baca. Hak lain sunat. Tapi hak ni wajib baca. Jadi rukun. Al-Fatihah.
bila dia rukun, tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati, maka kita kena cuba menghayati makna-makna yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kita hidup berapa tahun? Berapa puluh tahun? Bukan tahun. Berapa puluh tahun? 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kita faham atau tidak tafsir surah Al-Fatihah ataupun makna surah Al-Fatihah? Kalau kita faham, kita praktika dak dalam hidup kita makna-makna yang terkandung dalam Al-Fatihah. Hak ni nama dia solat. Bila kita solat, kita baca Fatihah dan kita praktikkan ilmu ataupun hukum hakam yang ada dalam surah Al-Fatihah, baru nama dia mendirikan solat, tuan-tuan. Tapi kalau kita sekadar baca Fatihah, habis solat buat perkara yang bercanggah dengan Fatihah, solat kita mungkin sah tapi tidak ada penghayatan. Sebab itu kita kena ada penghayatan dengan surah Al-Fatihah. Baik, saya nak ambil, bukan nak tafsir, tafsir Al-Fatihah ni makan 2-3 minggu lah. Ambil hak penting-pentingnya, tuan-tuan. Contoh bila kita baca Maliki Yaumiddin. Malik, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menguasai, Yaumiddin, hari agama. Dia tulis sini hari pembalasan, hari kiamat. Kiamat ni dia banyak nama, di antara nama dia Yaumiddin, hari agama. Kenapa hari agama menjadi salah satu nama kiamat? Sebab bila kiamat, yang bernilai hanya agama, dunia tak ada nilai langsung. Walaupun sebesar sayap nyamuk, walaupun seberat sayap nyamuk, tak ada nilai langsung. Tak ada nilai, cuma agama. Hari itu, hari akhirat nanti, siapa atas dunia mengamalkan agama, dialah orang paling kaya di sana. Siapa hidup atas dunia, agama letak belakang, walaupun dia kaya atas dunia, di sana nanti dia orang paling fakir, paling miskin atas di akhirat nanti. Sebab apa? Harta dunia tidak boleh bantu apa-apa, tidak ada nilai. Hak boleh bantu agama. Sebab tu nama dia Yaumuddin, hari agama. Hari itu game main bola pun nak agama, game main futsal pun nak agama, apa dia game pasal malam pun nak agama. Nah, hak solat nak agama, yang tak solat nak agama, yang puasa Ramadan nak agama, yang tak puasa nak agama. Hak kafir semua nak Islam. Hak Kristian nak Islam. Hak India, Hindu nak Islam. Semua agama nak Islam semua. Sebab agama yang diterima Allah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah ialah Islam sahaja. Sebab itu disebut hari agama. Jadi disebut Yaumiddin, hari agama, kita nak kena kemas agama kita, amalan-amalan kita nak kena kemas, sebab kita pasti akan pergi sini dinamakan hari agama yang tidak ada nilai hak lain kecuali agama sahaja. Kemudian kalau kita baca hak hujung ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini nama dia doa dalam surah Fatihah, yang ni doa ni. Allah sebut wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Dia minta hidayah, aku pasti bagi hidayah. Sebab tu rukun ni, minta tiap hari 5 kali. Bukan 5 kali, 17. 17 rakaat. Setiap rakaat kita wajib baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu Fatihah, selain dia makna nama Fatihah, dinamakan suratul doa, surah doa. Mana doa ni? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dengan Allah, bagikan hidayah, jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal lazina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka itu. Jalan tu kita nak. Siapa dia? Dalam surah yang sebut 4. Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin.
Manabila kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta empat jalan. Jalan nabi-nabi, jalan as-siddiqin, jalan syuhada, jalan solihin. Mana habis solat, kita kena berada di atas jalan-jalan empat ni. Tak ada makna kita minta jalan empat ni, habis solat kita jalan lain. Jadi solat kita macam tak ada apa, tidak ada ruh. Dia cuma nampak macam solat tapi ruh tidak ada. Nabi-nabi apa jalan dia? Nabi-nabi ialah jalan paling besar mereka bawa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ajak manusia sembah Allah, tinggalkan tagut. Ani'budullah wajtanibut tagut. Sembah Allah, tinggalkan tagut. Makna lepas solat jangan buat perkara syirik. Jangan pergi jumpa tok bomo. Jangan buat melakukan benda-benda khurafat. Jangan menyembah hantu, bagi makan hantu, semua tu khurafat. Dengan menggunakan darah pi simbah di laut untuk membanyakkan ikan nak jamu hantu, macam-macam. Itu bukan jalan Nabi tu. Tapi dia solat ihdinas siratal mustaqim, tapi bukan jalan Nabi dia ikut. Maka solat dia tak bertepatan dengan ihdinas siratal mustaqim. Ni nak ajar penghayatan, tuan-tuan. Itu satu. Nah, yang kedua, jalan orang siddiqin, orang-orang benar. Apa berlaku pun benar. Cara hidup kita mesti benar. Kita pergi kedai, kita beli di kedai. Bila dah beli, kita tanya berapa ringgit. Dia kata 30. 30, 40 ringgit. 40 kita ambil duit. Kita 50 duit. Kita duit paling kecil 50. Kayanya kita. Tengok. Duit kecil semua tak ada masuk tabung. Duit besar ada dalam dompet. Pukul paling kecil 50. Hak lain 100 semua. Kita pun tarik 50 bagi tokek kedai. 40 dia bagi balik 10 ringgit. Kita pun ambil. Tak. Masuk kereta, start kereta. Biasa nak tengok, tengok sat. Tengok. Hai. 20. Patut tokek kedai bagi 10. Ha? Dia pun kelan-kelan kabut ambil itu, dia pun tak perasan. 20 dengan 10 beza warna. Saiz sama besar. Maka dia pun tak perasan. Kita tengok 20 tak jadi. Tutup kereta mula. Dan jalan nak kena mai pula payah. Tutup kereta semula, turun kereta pi kedai, tuan, minta maaf. Minta maaf, hebat sungguh. Kan salah kita, salah dia. Ni patut tuan bagi saya 10, ni 20. Kita Allahu Akbar, lupa. Dia kata 10 dengan 20, sama saja. Itulah benar. Tu lah kita minta. Ni dah tengok 20. Alhamdulillah, rezeki dari langit pada otak hang. Alhamdulillah apa? Haram makan sebelum ni. Bayar balik, bagi balik. Dah sampai rumah dah, tunggu bila masa kita pergi pula, bagi ke dia. Nah, nak pergi mana ustaz? Nu, Johor Bahru. Sampai Kedah dah boleh tengok. Nah, macam mana takkan nak pergi? Tak padan lah pergi balik berapa ratus minyak dengan tol. Nah, sekadar kita ambil 10, masuk tabung masjid, niat ya Allah, ni duit hak toke kedai tu bagi silap, bagilah pahala ke dia, aku masuk tabung. Kan tu je. Nah, jangan makan duit tu. Tu siddiqin. Tak tu kita minta. Cara hidup kita tu jadi macam tu. Nah, baik. Dan yang keempat, yang ketiga, syuhada. Seperti jalan para-para syahid. Syahid ni orang berani, tuan-tuan. Orang penakut tak akan syahid. Sebab dia tak akan pergi perang. Hanya orang berani je akan pergi perang. Jadi jalan orang mesti syahid. Jalan orang berani, kena berani dalam agama. Tak boleh takut. Nah, kalau kita ayah, kena berani tegur anak. Kalau kita suami, kena berani tegur isteri kita. Itu nama dia jalan syuhada. Orang berani. Kena jadi macam tu. Itu betul. Itu baru betul kita sebut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang keempat, ringkas-ringkas. Jalan orang solihin, orang soleh. Orang soleh ni dia bukan orang alim. Cuma dia tak buat perkara maksiat dan dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah nama dia orang soleh. Nah, jahat tak buat, dia taat pada Allah, maka jalan inilah yang kita kena ikut. Kita kena praktik setiap kali kita habis solat, maka jalan empat ini perlu kita ikut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin di hujung tu, amin tu bukan fatihah. Nah, dia minta doa, minta Allah makbulkan doa kita. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka,
dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang dimurkai Yahudi, ulama tafsir kita Yahudi, bukan jalan Yahudi, dan yang sesat Nasara, bukan jalan Nasara. Kita nak jalan 4 tadi, bukan Yahudi dan bukan jalan Nasara. Jadi pukul 9 ikut SOP kena berhenti. Nah, tak apa, tu mukadimah dulu. Minggu depan kita sambung Fatihah juga, nak masuk cara-cara dia macam mana, insya-Allah kita sambung minggu depan. Jadi sekadar ini dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan untuk kita amalkan dalam solat kita. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una shaqiyan wala matrudan wala mahruman ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.